Jadi ini adalah salah satu penyebab kenapa mesin ini bisa overhaul, bisa rontok mesinnya, karena ini dari awal penggunaan jarang atau malas melakukan penggantian oli secara berkala. Jadi keraknya di sini banyak sekali. Jadi ini sudah nggak wajar disebut sebagai mobil keluarga ya. Ini dipastikan mobil ini jarang ganti oli. Jadi seperti ini. Dan nanti kita akan lihat seperti dekat, lebih dekat lagi bagaimana ini bisa terjadi. Jadi riwayat servisnya nanti kan akan kita cek ya sahabat-sahabat. Seperti ini kejadiannya. Adalah injektor, jadi ini untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar ke mesin ya, ada 4 biji. Dinamo starter ini untuk starter awal mobil, jadi mempermudah pekerjaan seorang driver di sini. Ada salah satu baut yang sudah nggak bisa dibuka, jadi harus terpaksa harus dilas. Tapi ingat waktu proses pengelasan jangan ikuti saya ya, karena nggak profesional banget tanpa pelindung mata. Tapi kamu udah biasa melakukan ini dengan sedikit merem gitu. Jodoh yang kita pilih.
duwe. Nyanda.